kepolisian menyebut sopir dan kernet truk dalam keadaan selambat. Kapal Restabat Semarang Kombes Irwan Anwar menyebut sopir truk sempat minta tolong sebelum tertabrak kereta api KA Brantas di Jembatan Jalan Badukoro Semarang pada selasa malam 18 Juli 2023. Gelagat panik sopir dan kernet terekam kamera CCTV. Kombes Irwan berujar truk tiba-tiba mogok di atas rel kereta api. Sopir dan kernet disebut sempat meminta tolong ke petugas palang perlintasan. Dijelaskan Irwan, palang rel belum tertutup saat itu. Sopir truk dan kernet lantas turun dari truk dan meminta tolong kepada petugas palang di lokasi. Sopir dan kernet pun tampak panik mengetahui kereta yang melaju kian mendekat. Irwan menuturkan sopir dan kernet tak menjadi korban dan sudah meninggalkan truk saat mogok di atas rel. Dari rekaman CCTV truk trail tersebut tengah berada di perlintasan kereta api Tak berselang lama, kereta api berantas melintas dan langsung menabrak truk tronton hingga meledak di tempat. Bagian depan truk terseret hingga masuk ke dalam jembatan. Beberapa detik kemudian tampak api berkobar yang diduga berasal dari truk. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.